So guys, hari ni kita ada sesi temu bual dengan orang yang paling khas kita dapat hari ni. Betul lah Malik. Seorang gigolo yang berjaya dekat Malaysia. So kalau kau nak tahu, jom tengok video ni. Terima kasih sangat kerana datang untuk interview kita dan sudi nak temu bual untuk petang ini. So, Mr. X, atau macam mana saya nak panggil abang? Apa nama abang sebenarnya? Nama aku Boy. Mami-mami dekat luar sana panggil aku Baby Boy. Sejak bila Mr. X tergiat dalam kejayaan gigolo ini? Aku start buat kerja ni daripada aku study lagi. Aku study oil and gas. Dan masa tu aku student. Struggle cari duit. Ingat dia PTPTM dia tanggung aku ke? Ha? So aku terpaksa buat kerja ni. Aku ikut member aku. Dia ajak aku buat benda ni. And aku pun buat. Berapa banyak student yang buat side income dengan aku. Hasil dia lumayan. And aku pun seronok. Enjoy dengan life aku. Ingatlah student. Best ke? Ha? Dengan struggle nak cari duit. Harap kau di PTPTN. Aku buat kerja ni lagi masyuk. Kau berapa mami-mami yang ikut aku. Berapa yang datin-datin semua yang sangkut dengan aku. Semua ikut aku. Budak-budak you mana yang tak buat kerja-kerja macam ni. Lagi-lagi perempuan. Semua jual badan sendiri untuk dapatkan hasil yang lumayan. So Mr. Boy, macam mana kamu boleh dapat prospek ataupun klien untuk job yang kamu lakukan ni? Senang. Sosial media ni luas. Barat laut. Nak dapatkan mak-mak ikan tu bukannya susah. Dalam phone aku ada berapa banyak nombor mami-mami dekat berpuluh-puluh. Dalam sehari aku boleh bagi servis hanya 3 orang je. Yang lain semua aku tak boleh. Sebab apa? Aku busy. Setiap kali servis aku, mami-mami semua bagi kereta, bagi duit yang sangat banyak. So takkan itu tak boleh buatkan aku kaya? Dengan cara-cara macam ni lah boleh buat kaya. Okey, lumayan yang abang cakap kekayaan tadi tu. So berapa pendapatan Mr. Boy untuk sebulan lebih kurang? Pendapatan aku sebulan? Kau tak nak tahu pendapatan aku sehari macam mana? Ke kau nak tahu pendapatan satu mami yang aku layan setiap hari? Satu mami aku layan, aku bagi servis aku RM5,000 dalam tangan. Itu bersih untung aku. Kalau kali dengan 3 mami dah berapa? Dalam sebulan aku dah boleh kolek berapa? Dalam RM100,000 tu sekelip mata saja aku boleh dapat. Kereta tak payah tanya. Setiap kali servis datin-datin, satu biji kereta aku dapat. Okey Mr. Boy, PKP ni beri apa-apa efek tak untuk pekerjaan Mr. Boy? Terjejas. Korang ingat tentang PKP ni aku terjejas ke? Lama-lama suka buat dari diri. Itu tak menjejaskan sumber income aku tiap hari. PKP orang duduk rumah. Mami-mami semua tengah duduk dekat rumah, tengah tunggu servis aku. So mana datang terjejasnya? Alright, kita dah sampai ke penghujung soalan kita Mr. Boy. Alright, last kali sebelum kita nak habiskan sesi temu bual kita, apa nasihat Mr. Boy untuk semua pemuda di luar sana? Okay, nasihat aku kepada budak-budak EU yang dekat luar sana yang tengah berkakai cari duit nak bayar duit PTPTN. Korang kena ingat PTPTN tu akan menyusahkan korang. Korang kena tahu tu. So dengan income-income yang aku dapat ni, korang pun dah dengar sendiri, gigolo ni satu pekerjaan yang masyuk, yang boleh buat korang kaya. Maruah letak tepi. Yang penting korang kaya and tak susah. So Mr. Boy, hari ni satu hari bulan April, ada apa-apa ucapan yang terakhir tak daripada Mr. Boy?
Okay guys, mana dah tengok video ni sampai habis, korang kena kecek hidup-hidup. Kau ingat apa? Gigolo ni datangkan manfaat untuk korang ke? Ha? Duit yang korang dapat tu semua duit haram. Dunia korang boleh lepas, tapi akhirat korang silap. Okay? Bella ciao.